Dan dalam syariat puasa nampak nilai-nilai tauhid dalam syariat puasa. Di antaranya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar syariat puasa mengajarkan kepada kita untuk belajar ikhlas. Belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sungguhnya puasa adalah untukku dan aku yang akan memberi ganjaran lah secara langsung ya. Hadis ini ya menjelaskan bahwasanya puasa spesial. Kata Allah, fa innahu li, puasa adalah untukku, wa ana ajizi bih, dan aku yang akan beri balasan. Dan balasannya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara metode syariat tatkala ingin menjelaskan ganjaran sangat besar, tidak disebutkan ganjarannya apa. Tidak disebutkan ganjarannya apa. Seperti contoh orang bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya dari Allah tanpa perhitungan, tanpa batas. Pahalanya apa? Allah hanya mengatakan tanpa batas, tidak disebutkan secara detail. Ini berarti pahalanya besar. Contoh orang yang memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa? Allah tidak jelaskan. Menunjukkan pahalanya sangat sangat besar. Demikian juga salat malam. Kata Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Mereka salat, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan tentang pahala mereka, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Maka setiap jiwa tidak tahu pahala apa yang Allah siapkan bagi mereka karena amalan yang mereka lakukan. Tetapi pahala tersebut pasti menyenangkan pandangan mereka. Ini pahala tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, indikasi bahwasanya pahalanya besar sehingga tidak disebutkan secara detail ya. Di antaranya puasa. Allah mengatakan, "Fa innahu li, puasa adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi ganjaran." Ganjarannya seperti apa? Allah tidak jelaskan secara detail. Tapi yang jadi perhatian kita, kata Allah, "Kullu amali ibni Adam lahu," seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Kenapa Allah mengatakan puasa adalah milikku? Maka para syurahul hadis, para ulama yang menjelaskan hadis ini menjelaskan, karena puasa itu benar-benar nampak keikhlasan. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan-amalan yang lain bisa riya dari berbagai macam sisi. Orang misalnya umrah, dia bisa riya kala dengan bajunya. Orang lihat dia sedang apa? Pakai kain ihram. Orang bersedekah bisa dia riya karena dia memberikan sedekah dilihat oleh orang. Orang sholat, dia bisa juga riya kala orang lihat dia sedang apa? Sholat. Tetapi puasa, tidak ada yang tahu dia puasa kecuali kalau dia ngomong. Kalau dia tidak ngomong, ya, orang tidak tahu dia puasa. Apalagi puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan ya hukum asal semuanya puasa. Tapi kalau puasa sunnah, dari mana orang tahu kita puasa? Kecuali kalau kita ngomong. Orang kasih makanan kita, enggak, saya puasa. Baru kita ngomong. Kalau kita enggak ngomong, orang tidak bakalan tahu kita sedang puasa. Kecuali kita kering-kering di sini, menunjukkan. Kering nih, kering. Kalau kita enggak ngomong, enggak ketahuan. Makanya puasa itu benar-benar mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, agar kita sering melatih diri kita bahwasanya tatkala kita beribadah tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu orang lain tahu. Makanya pada hari kiamat kelak Allah akan menjadikan orang-orang berpuasa menjadi orang yang tenar, karena selama ini dia menyembunyikan dirinya, tidak ada yang tahu dia beribadah puasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih al-Bukhari, "La khalufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misik." Sungguh bau yang keluar dari mulut seorang yang sedang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan ini bakalan terjadi pada hari kiamat kelak, tatkala di padang mahsyar akan keluar dari orang-orang yang berpuasa mulut mereka yang harum. Selama ini mereka di dunia tatkala berpuasa mulutnya kelihatan bau, tercium bau ya, tatkala di akhirat kelak Allah akan ganti dengan aroma yang sangat harum sehingga orang-orang tahu, oh si fulan ini ternyata dahulu sering berpuasa sunnah ya. Jadi ini poin yang sangat penting, melatih bagi diri kita untuk
mengikhlaskan niat kita tatkala beribadah dalam ibadah apapun. Jadi puasa mengajarkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nilai tauhid yang paling tinggi. Makanya disebutkan dalam hadis-hadis tadi di awal pengajian, Nabi selalu mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan. Maksudnya apa? Iman bahwa ini adalah syariat Allah. Beriman bahwasanya di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Beriman bahwasanya pahala dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Dia beriman. Kemudian ada syarat kedua, wahtisaban. Itu dia berharap. Sebenarnya lama mengartikan berharap sini, dia ikhlas. Dia ikhlas kepada Allah. Dan dia berharap mendapatkan pahala itu seluruhnya. Jadi Anda jangan berpuasanya sekedar rutinitas, ini kewajiban. Harus ada harapan dalam hati. Di antara makna wahtisaban ikhlasun lillah, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini ya salah satu nilai tauhid yang sangat besar bagi kita, mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.